Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Hadirin muta'aroman, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, para hadirin hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah senantiasa kita mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena taufik hidayah dan inayahnya pada malam hari ini kita diizinkan berkumpul di majelis sholawat ini tanpa halangan suatu apapun, diberikan keberkahan, kenikmatan, kesehatan jasmani dan rohani. Maka dari itu marilah semua nikmat ini kita syukuri dengan membaca lisan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak lupa salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia ini dan di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan berbahagia hati kami pada kesempatan malam hari ini yang insya Allah malam yang penuh barokah. Kami grup hadroh Pesona Anisa hadir untuk Anda semuanya dan mudah-mudahan hadirnya kita semua dalam majelis ini menjadi satu wasilah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan diselamatkan di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami sebelum melantunkan selawat-selawat nabi, kami dari grup hadroh Pesona Anisa yang berdiri pada tanggal 13 Maret 2017 yang pada kesempatan hari ini sudah genap berusia 4 tahun. Adapun organisasi atau grup hadroh ini
diketuai oleh Ibu Ida Wijayati dengan Ketua 2 Ibu Ratna Ambar, Sekretaris Saudari Ratih, dan Sekretaris 2 Saudari Ismiati. Sedangkan untuk Bendahara oleh Ibu Triningsih dan Bendahara 2 Ibu Nurul Dian Pratiwi. Perkenankan kami juga memperkenalkan diri dari kelompok vokal 1 Muhammad Yakub, 2 Husnul Khotimah, 3 Ibu Jumina, 3 Saudari Ratih. Dan untuk alat terdiri dari rebana, bas, tam, darbuka, dan tamborin. Untuk rebana Ibu Siti Muslihah, yang kedua Ibu Parjiah, sedang yang ketiga Ibu Sudinem, yang keempat Ibu Wiji, yang keenam Ibu Ida, yang ketujuh Ibu Nining, yang kedelapan Ibu Harti, yang kesembilan Ibu Purnama, yang kesepuluh Ibu Mariati, yang kesebelas Saudari Tuwi, dan yang ke-12 Saudari Painem. Dan untuk bas Saudari Ismi, dan untuk tam Saudari Utawi atau Ibu Trining, darbuka Ibu Nana, dan tamborin Ibu Sri Supriyanti. Total personil Kurbatullah ini adalah 20 orang. Maksud dan tujuan kami mendirikan grup hadroh ini yaitu selain untuk mendapatkan berkah dan syafaat dari Rasulullah SAW agar kami selamat di dunia dan akhirat, juga kami tergabung dalam paguyuban seni religi, berkomitmen untuk selalu menjaga dan melestarikan budaya nasional Indonesia agar selalu terjaga dan adiluhung. Demikian perkenalan kami dari Pesona Anisa. Untuk selanjutnya kepada hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat menikmati lantunan sholawat dari kami. Demikian, terima kasih. Salam budaya. صلوا على النبي محمد يا أيها النبي
الصلاة على الحبيب محمد فقبولها الدين لنا والحق لنا.
أبدع بشري
وكذا الفؤاد لنور العين رضا زيد وهناك دعوني 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 إلى الحبيب حضوني إلى ضياء عيوني إلى الحبيب حضوني إلى ضياء عيوني إلى المقدى والأنوار وهناك دعوني 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 رقت عيناي شوقا ولطيبة درفة عشقا فأديت إلى حبيبي فأدى يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة درفة عشقا فأديت إلى حبيبي فأدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا
كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل
Oh,
Oh,
Pantas itu